Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Digaji seumur hidup juga nggak apa-apa, yang penting utang babe ayah lunas be. Bang, ini Lia, masa nggak kenalin sih teman kecil abang? Dah Lia, maafnya, saya tahu diri, saya tahu siapa saya, tapi saya datang kemari bukan atas kemauan saya, kemauannya Dah Lia. Awas Dah Lia! Aduh, emang lu bagaimana sih mundur begitu ya kagak becus? Maaf bos, saya nggak lihat bos. Bangun! Tidur aja lu. Dia tenang bener ya. Kebo! Ada apa, Be? Jangan nanya! Jeblos, ayo dorong, dorong. Tidur aja lu. Kenapa mas? Mobilnya mogok ya? Cepetan, saya udah terlambat nih. Neng, Neng kayak yang suka nongol di TV, yang bawain berita artis. Maaf bos, maaf bos. Senderan. Bok, waduh, gue heran lu, nggak boleh lihat pot kembang, main nyamperin aja sini. Oh, orang be bukan buat kembang. Wah, lu nggak paham. Eh, bok, turun bok. Tunggu lu, biar saya angkat sendiri. Wah, sombong lu. Eh, jangan nyakul. Biar saya angkat sendiri, kagak usah ada yang bantuin. Kata lu. Kagak yakin bener sih. Wah, kita tonton. Ya, tonton. Ayo. Baru begini-beginian doang. Pusing-pusing bener. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, beres kan? Bilangin, agak percaya sih. Non, gila non, tenaganya kuat banget. Habis mulu gue, habis mulu gue deh. Aduh, lihat dong. Iya bos. Dinabrak, runyam nih rusuhnya. Eh son, lu kalau gue bilang kebo lu nggak salah-salahnya lu. Ngandelin tenaga aja lu. Mobil gue lu dorong, nabrak, drem tuh. Maaf be, maaf. Saya kan kagak sengaja. Apa-apa, lu kerjaan lu katanya.
kasihkan nama saya sama dia ya. Sama orang itu, ya. Bang, pegawai! Nah, semprot nih gue. Bang, bang. Ini kartu nama dari Non Sahara. Ye, ye. Makasih ya, makasih. Sama-sama, bang. Gimana tulisannya nih? Kalau Arab gundul, gue ngerti. Dia itu si Zara yang seneng old TV kan? Presenter yang terkenal itu. Iya, iya, bener. Dia itu kan kuliah di sini. Dia satu angkatan sama gue. Oh, pantesan aja orang-orang pada ngeliatin. Cakep banget. Jadi yuk, ntar tutup lagi daftarnya. Iya. Halo? Eh, Pit. Coba lu kirim beras Cianjur yang kepala 5 ton. Ah, iya, iya, iya. Terus pandan wangi 3 ton. Langsung lu kirim ke langganan gua tuh ke rumahnya sekarang. Ya, ditungguin di sono. Ya, eh, jangan lupa. Ame duit gua yang dolar. Lu bawa semua. Ame kotak-kotaknya ya. Gua mau tukarnya sama rupiah. Iya, cepet ya. Bang Manap, mobil abang apa bang rusak? Kocok lu. Ya rusak. Ini gara-gara anak lu semuanya, lu ngerti nggak? Wah, emang si Samson mah paling-paling kerjaan apa beres bang dia mah? Beres apa anak lu goblok? Eh, maksud gua anak itu lu sekolahin dari sekarang. Kalau perlu lu masukin TK. Jangan bodoh-bodoh amat. Hah? Baca kagak bisa, sampai lagi ngitung. Kagak bisa 1 sampai 10 kagak bisa. Kalah sama anak gembel. Nah, kalau gitu anak saya sekolahin, Bang. Ini nih nih nih. Eh, maksud gua bagaimana anak lu supaya bisa pintar? Hah? Kalau bodoh miskin nadanya. Kalau gitu mah anak saya sekolahin dah. Ah. Biayanya gimana, Bang? Lah. Lu urusan lu kan anak lu. Kan abang yang nyuruh. Gua ngasih saran sama lu, lu ngerti enggak? Bagaimana caranya anak supaya pintar, jangan bodoh-bodoh amat. Ya, gimana ya? Biayanya kan kagak ada buat membiayain anak saya, Bang. Eh, ngapa lu? Bang, ngapa sih? Gini, abang kalau ngeliat saya, kayak orang demen sama saya. Eh, jangan kurang ajar lu ya. Jangan kurang ajar, itu namanya songong. Itu bini gua, lu ngerti gak? Nggak kelihatan matanya, Bang. Liatin saya terus. Dia gede sama lu. Muka lu ngeres. Ngeres emang tatal. Eh, gue mau nanya nih. Pada ngapain orang-orang nih? Ya, Bang pakai nanya. Dia saya bawa kemari masih mau nanya. Duren dari Lampung kapan turunnya? Duren? Iya. Eh, gue udah berhenti dagang duren. Gue gedeg pada ngutang mulu, termasuk lu. Nah, kalau abang berhenti dagang duren, teman-teman saya makan apa, Bang? Gue nggak mau tahu, bukan urusan gue. Eh, sebenarnya lu mesti berpikir. Lu 10 tahun hubungan duren sama gua. Bayangin, kalau lu kumpulin bijinya 10 tahun, lu tanam, apa lu gak jadi saudagar duren? Hah? Gua kasih tau sama lu. Lu demen banget sama miskin. Demen sama susah. Sombong banget kalau ngomong. Eh, gua ngasih tahu. Duren 10 tahun. Setahun aja kita tanam, belum pernah jemur buah. Apalagi 10 tahun. Duren kagak berbuah, gua bisa mati mendadak. Mendingan gue colong dongkraknya. Mendingan gue bawa lari ini. Hei, bang! Ada apa? Hei, ada apa? Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketemu lagi sama kita, tukang ramal keliling profesional. Nah, bagi ibu-ibu sekalian yang mau diramal, bagaimana nasib suaminya, langsung aja sama kita. Apakah suaminya itu punya masa depan yang cerah atau dia sehat walafiat, langsung aja ramal. Murah meriah, cuma 5.000 perak. Ayo, siapa mau diramal? 5.000 perak, murah meriah, udah tahu masa depan. Ayo, siapa mau diramal? Silakan, silakan. Kok, saya mau diramal kah? Suami saya bagaimana tuh masa depannya? Kaya apa enggak? Kalau kagak kaya, gue mau minta diceraiin, Pak. Sama udah bosan hidup, belangsak terus, melarat terus saya. Ayo gimana, ada yang mau diramal? Eh, Bang, Bang, tolong dong ngeramalin suami ayah. Ah, 5.000 perak, Bu, saya dulu. Nah, sekarang Ibu silakan tulis nama laki Ibu, kemudian tanda tangan Ibu, sekalian penyakitnya, Bu. Nah, Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak punya anak yang kurang cerdas alias bego, kasih minum ini, mudah-mudahan cepat bisa jadi profesor.
maksudnya apaan, Tong? Abang minum aja obat abang, biar abang jadi profesor. Jangan pala doang buta kayak profesor. Jadi kagak ada yang percaya nih, ibu-ibu? Gak ada yang percaya? Wah, kalau saya lihat nama laki ibu, ibu itu harus tambah sayang sama laki ibu, tambah cinta. Karena dari ramalan saya, kelihatannya sebentar lagi laki ibu itu bakal jadi manajer, Bu. Manajer? Iya. Bahkan sebentar lagi dalam waktu 1 tahun, laki ibu bakal jadi direktur utama, Bu. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat nggak? Gimana, Bu? Ah, bohong loh. Suami gue cuma tukang gali sumur. Gak mungkin jadi direktur. Tukang gali sumur? Bohong loh. Gimana tuh? Aduh, Jack, gimana dagangan lo? Aduh, basi total, Son, Matt. Bayangin dari pagi gue dagang kagak ada yang laku. Gue jual obat pinter, tapi gue sendiri kayak gini, Son. Iya, Son. Gue juga pengen ramal orang jadi kaya raya. Tapi sementara gue kere, Son. Cek, gue ada ide. Sini. Wah! Lagi dong. Jadi kami lagi. Son, lu gua udah tolongin kita, Son. Gua udah 3 hari gak makan enak, Son. Son, kalau gua seminggu gak makan banget, Son, gua lapar, Son. Udah. Komet, Ojek, lu berdua kagak usah pada nangis. Gue paling kagak sanggup ngeliat temen gue nangis. Lu bilang sama gue, insya Allah gua bantu. Apa? Son. Bapak, jelambar kampung Gusti. Ada gambar, ada bukti. Satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Karena kita punya yang baru. Buah alpukat, buah kelapa. Pakai es, enak banget. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya laki yang galak, kalau punya bini yang bawel sama cerewet, kasih obat yang kita punya ini. Mudah-mudahan bisa mengatasi, karena ini khasiatnya sangat hebat banget. Ini adalah obat kebal. Apabila bapak-bapak atau ibu-ibu minum obatnya atau biji, maka tahan sama pukulan. Tuh. Harganya cuma 5.000 perak. Ribet ngomongnya 5.000 perak, ibu-ibu, bapak-bapak. Tukang obat, jangan asal ngomong. Buktiin dong. Mana buktinya, mana? Mau bukti. Pengen bukti dia. Samson, siap. Ini lihat, 1 butir obatnya akan dimakan sama teman kita namanya Samson. Samson A. Sekarang kita akan lakukan sebuah pemukulan. Ini kayu asli. Pegang, Bu, pegang. Pegang. Bagi yang punya penyakit jantung, jangan lihat. Awas, hitung. 1, 2, 3. Nah, sekarang siapa mau beli? Harganya cuma goceng. Dan buktikan khasiatnya obat ini. Tepuk tangan. Sampai ketemu. Ya. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Sekarang saya kuat. Coba tampar saya. Aduh. Ojek. Mari sapi. Hah?
mana Pak Hadi itu anak-anak? Begini nih akibatnya kalau nipu orang. Apa gue bilang? Syukurin lo. Iya deh, Son. Gue janji, Son. Gak mau ngebohongin orang lagi, Son. Gue tobat. Kecuali kepepet. Sama aja bohong dong. Ya udah, Son. Yuk kita cabut, Son. Perutku udah lapar banget nih. Iya, Son. Mending kita kabur, Son. Soalnya kok mereka datang bawa polisi. Kita di penjara, Son. Yuk, Son. Ah, yuk. Bannya untung, ada buntung loh. Son, baju lu bawa, Son. Komet, Kojek, tadi gue habis ketemu artis, yang namanya Zahra. Itu, yang biasa bawain berita di TV. Nah, ntar sore gue disuruh datang ke rumahnya. Nggak mungkin. Mana ada artis yang mau lu. Samson, gue sih bukan nyuruh lu ngaca nih. Aduh, udah jauh deh. Bagaikan bumi dan langit. Lu kagak percaya? Enggak. Nih, lu lihat. Gue dikasih kartu undangannya. Ya ampun, sini gue lihat. Ya ampun, Samson. Ini kartu nama, bukan kartu undangan. Gimana sih, Musan? Iya, benar. Zahra, artis. Bener nih. Jadi ini namanya kartu nama? Iya, ini namanya kartu nama. Oh, yang ini peci namanya. Siapa bilang tempayan? Gue ntar gue abisin semuanya. Kece. Abang Lima udah ngapain di sini? Nah, lu ngapain kemari? Ya, Lia kan beli pisang, Bang. Masa beli es kelapa sih? Pisang apa pisang nih? Tapi Bang Samson, Abang kok malah di sini sih? Ini kan Abang janji mau jemput Lia di kampus. Mana Lia tungguin kok enggak datang sih, ah? Iya, Dahlia. Tadinya Bang Samson emang pengen datang ke kampus Dahlia. Kita mesti cepet-cepet laporin Pak Indo nih. Iya. Terus kita ketemu Pak Jana, ya. Tempatnya Dahlia. Tapi gimana, Bang Samson bingung. Takut diomelin lagi ya, meh. Nyak babenya Dahlia. Dia juga nggak tahu, Bang. Padahal, Lia udah bilang sama Mi Papi kalau Abang tuh udah bantuin Lia kemarin. Tapi kok mereka masih marah aja sama Abang. Dia jadi bingung. Ya udah Dahlia, kagak apa-apa. Mungkin emang udah nasibnya Bang Samson kayak begini. Heh, kok jadi pada sedih-sedihan kayak telenovela gini nih? Apa gini aja, kita tinggal kalian berdua aja kita pergi ya? Jangan. Udah deh, dia aja yang pulang gak jadi beli pisang. Nanti aja besok-besok. Ya Bang ya, dia pulang duluan ya. Bang Samson, tapi nanti malam ya tunggu ya tempat biasa. Insya Allah, Dahlia, insya Allah. Sebentar. Ada bison di Australia. Aduh, Bang Samson makin dekat sama Dahlia. Ya udah, dia pulang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dahlia, dulu. Lagi dong, nambahin buat pesta nih. Yes. Kasih tetep aja, tunggu. Buat Abang, 5.000. Buat Abang, 5.000. Lu bikin malu aja sih. Terima kasih. Ya udah. Dia pulang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati dah ya. Mayan goceng. Gue bingung bapaknya galak banget, anaknya cikem bener. Iya. Udah. Kita amalin nih bakal anak yatim. Samson. Rom, lo marut kelapa bakal apaan? Nyayur, Bu. Gue lagi ngerode mulu lu ya. Lagi senang sih ya. Anak-anakku. Ya, santen mulu lu ya. Senang, Nak. Yane. Jane, kok Samson sama Dahlia lagi akrab banget ya? Kayak dua-dua sama ketan. Kok? Namanya juga dia demenan dari kecil. Ya Jana, biar lo orang miskin, jangan mau diremesin Don. Kalau lo dilabrak, labrak lagi. Iya, lo jangan mau diinjek-injek, kenapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jana, itu si Samson kok masih berani-beraninya ngedeketin anak gue sih? Emangnya lo sekeluarga udah gak takut kelaparan lagi apa kayak dulu? Jana, lawan aja lu, jangan takut. Gak apa-apa, lawan aja. Heh, lu itu Jana, mestinya tahu diri. Nyadar dong. Kalau gak ada laki gue kan lu sekeluarga udah jadi gembel. Dasar muka lu, muka badak sama Samson tuh.
biar ayah miskin, ayah itu punya perasaan, Pok. Sama kayak Mpok. Mpok kalau diginiin terus kan sakit hati, Pok. Oh, jadi sekarang lo udah berani ngelawan. Berarti lo udah siap dong ya nanggung resikonya ya? Hei, Romlah, Rohaye. Laki lo berdua kan sama tuh sama lakinya dia. Kerjanya sama laki gue kan? Apa lo berdua juga sama sama si Janah tuh? Kagak bisa balas budi? Ya enggak, Mpok. Jangan disamai saya sama Janah. Janah ini dasar orangnya belagu. Dia hidupnya miskin. Lebih miskin daripada saya. Janah, lu biar tahu diri ngapa lo? Lu gak tahu apa lu kan sering ditolong sama Poindun? Heh, si Dahlia itu udah jauh-jauh, mahal-mahal gue sekolahin ke Bandung tuh biar jauh sama Samson. Ngerti gak lo? Ujungnya begini lagi. Bilangin sama Samson tuh, kalau dia masih berani-beraninya gangguin anak gue, lu sekeluarga bakal melarat seumur hidup lu. Ngerti? Berarti? Pok, kok malah ngebelain Poindun? Maaf nih, jangan. Nanti lain kali kalau lu berantem lagi Poindun, gue belain dah. Misi aja deh. Abah sih kebanyakan nonton komedi tuh. Zara kan tahu. Almarhum Zara kan paling senang nonton film komedi. Jadi abah kalau setiap nonton film komedi, abah nggak tahan. Abah sedih. Ya udah dong, Mbah. Kan sekarang ada Zara. Abah jangan sedih lagi ya. Ini sekarang abah istirahat ya. Oh iya, Bah. Abah kan lagi cari bodyguard ya, untuk jagain Abah dari mafia tanah. Iya, tapi mesti yang hebat bener, yang jago. Zara kan tahu, mafia-mafia tanah itu rata-rata bekas jawara pasar. Abah tenang aja ya. Zara pasti akan cariin orang yang bisa ngelindungi Abah. Oke, sekarang Abah istirahat ya. Zara mau mandi dulu. Awas loh, Kang Sayur, lu sikat lagi. Gua bilang sebelah sini, lu gak percaya. Itu! Nah, ini paling benar. Botak lu tau lu. Lu yang benar dong. Kagak sampai-sampai dong kita. Ini benar nih, temen lu nih. Benar lu kagak percaya benar sih. Ini kartu namanya. Ini kosong kita yang malu nih. Lu baca dong. Mana sih? Tuh dia tuh. Kau di mana? Bener 56. Son, bener Son. Sekarang panggil aja ya. Yuk kita panggil. Assalamualaikum. Aduh, gede bener nih rumahnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini babe. Babenya Jahra ya? Ya, ini bukan babi Jahra, ini satpam. Lu kagak ngeliat seragamnya apa? Nih lihat tuh, Juna birong, bibirnya ngerong-rong kayak lu. Sebentar. Ini sebenarnya ada apa sih? Lu bodoh-bodoh benar sih. Sini, gua aja nanya. Nih, Pak, kita nyari Neng Jahra. Oh, Neng Jahra. Yeah. Temennya yang artis itu, Pak. Iya, ini temennya nih. Iya, kita teman-temannya. Oh ya, masuk. Iya. Ini gua sakit. Satpam, kok Bang Satpam kagak pakai pistol sih? Satpam lu pakai pistol mau dijedor jeding lu. Tunggu bentar ya. Saya panggil Non Sahra dulu. Ya, tunggu ya, bentar ya. Iya. Kok pakai satpam sih? Kan ada tanggal begini nih. Lu kagak sadar. Muka lu tuh sama sama itu. Emang sama? Menghina aja lo kerjanya lo. Bos, gimana bos? Kita operasi sekarang. Tapi tamunya ada 3 orang, bos. Dasar tolol. Jumlah kita kan lebih banyak dari mereka. Ayo cepat naik. Iya, bos. Kalian siap semua. Ayo. Oke, bos.
Selamat siang. Mau cari siapa ya, Pak? Kami dari toko elektronik dan mebel. Tadi bos ente nelfon aneh supaya memperbaiki peralatan elektronik dan mebelnya yang rusak. Ya, aduh, udah, masuk aja dulu. Ya, masuk, masuk. Silakan masuk. Ya, masuk. Sorry, kita tinggal ya. Dari, ya. Tempat kita, iya, ya kan? Non, orangnya udah ada di luar. Suruh masuk aja ya, saya mau ganti baju dulu. Betul. Ajar, kamu beresin dia. Diam. Hei, diam. Cepat, tutup mulut. Kalau dia siapa nih? Kalau yang ini bos kita, namanya Samson, nama lengkapnya John Robert Power. Nah, tapi lebih dikenal dengan Unlimited Power. Nah, tapi ribet panggilnya Samson. Iya, panggil aja Samson. Ngomongnya aja gua nggak bisa tuh, apa tadi? Samson. Oh, Samson. Kalau Samson, aneh perasaan pernah denger tuh. Tapi badan nanti gede juga nih. Wah, jangan-jangan makannya orok nih. Tahu aja lo, kayak patih Lugender yang kalau ngomong begini. Ada apa Kisanak? Harta Tuhan. Diam. Kamu milih harta apa nyawa, ha? Hei. Ya, kamu apa di sini? Cepat! Diam! Oke, bos! Oke, sekarang kita mulai melakukan operasi. Diam! Habis semua barang-barang yang berharga di sini! Ya. Cepat! Ayo, bos! Ayo, bos! Ini, Bang. Ayo ramalin. Lagu ngeramal nih. Tangannya sini. Tapi ngeramalnya yang baik-baik ya. Oh, tenang aja. Kalau dilihat dari garis tangannya, hari ini abang bakal ketiban rezeki nomplok. Wah. Nah, ramalan itu aneh demen tuh. Tapi bang, ini terkenal seluruh dunia. Ah, obat aja nih, ada yang badannya gede bisa jadi kecil. Kok itu manusia perkasa udah ada di sini? Apa dia juga termasuk kawanan perampok? Wah. Kagak usah pakai bayaran, Bang. Free. Tapi bagi duit aja. Kalau gitu sama aja gua bayar juga kan. Ojak. Ini barang kok diangkut semuanya? Kok pada rusak semuanya sih? Kita tanya Abang Toyo. Iya. Bang. Itu barang, kenapa diangkut semuanya? Barang-barang itu udah pada rusak, tau? Masa rusak semuanya sih, Bang? Iya. Terus satpamnya kemana? Kita kan nungguin udah lama, ya? Iya. Untuk satpam, pembantu dan tuan rumahnya udah pada tidur semuanya di kamarnya. Pulas! Oh, Son, Son. Berarti kita dibohongin dong, Son. Maksud lo? Ini siapa? Abang siapa? Bego lu, pade. Gua ini perampok, tau? Perampok! Udah, lo pada tenang aja. Ini nih, bagian gue. Bos, semua udah beres. Barang sudah diangkut semuanya. Bagus, kita cabut sekarang. Gimana, gue mau nolongin lo. Lo megangin gue begini, lepas dong. Ah. Udah, diam. Lo minggir dulu. Kita ketabrak. Masih musim kroyokan. Ya, rasain tuh.
Mampus lo. Itu baru namanya Samson. Itu doang. Yo, gebukin, gebukin. Gebukin. Jangan-jangan Jaka diunyel rampok. Ada ibu nangis. Assalamualaikum. Ada besar. Assalamualaikum. Semuanya ada yang bagus. Sorry. Ojak, kenapa nih si Komet? Ada mau. Lu gak liat tadi ini ya tuh. Ah, mau aja takut segala macan. Jarak, Waduh. Siapa ini orang? Bening bener, Son. Kayak lilin. Ah, lo kalau bisa ngeliat cewek dikit. Kenalin, Jarak. Ini temen Bang Samson. Kenalin, nama saya Kojek Robert and Jack. Jack, Nong. Ini siapa? Oh, ini teman saya. Dia ini pingsan gara-gara ngeliat Maung. Karena merasa tersaingi giginya. Son, gimana perampoknya? Oh, alhamdulillah jarak perampoknya. Kagak ngelihat. Nih, benjol. Tadi perampoknya seluruhnya diembat. Ini pingsan gara-gara kecapean. Dia embat 3. Saya embat 8. Mbak Samson, Abah. Masya Allah, yuk kita lihat. Lu ngapain di sini? Ditungguin lama-lama. Sebentar ya semut bako, gue mau nolongin mertua gue dulu. Ya. Yang enak ya tidurnya. Mbak, Abang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, tapi semua barang kita habis dirampok. Abah, yang penting kita selamat, Mbak. Ini semua berkat Bang Samson. Assalamualaikum. Kenalin, Mbak, saya Samson. Samson. Rampoknya mana rampoknya? Mau tahu rampok di mana? Mereka sudah terkapar di depan dan mana? Tangkap aja. Di mana? Di depan. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam. Gimana, Pi? Anak kita, Pi, bidadari kita. Cantik kan? Astagfirullahaladzim, Don. Ini anak gua lu apain ini? Rambutnya jabrik begitu. Ini muka lo kok begitu tebal kayak aspal? Waduh, gue gak ngerti nih. Pi, kalau punya kuno, jangan dipiara, kenapa, Pi? Ini si Dahlia baru dari salon kecantikan. Pandangan gue Dahlia bukan mungkinan cakep nih. Mungkinan kayak memedi. Ah, Mami, tuh kan. Dia dibilang kayak memedi sama Papi, gimana sih, Mi? Papi lo gak usah didengerin. Pi, malam ini si Latif yang anaknya calon anggota DPR itu kan mau datang kemari. Makanya si Dahlia Mami dandanin, biar cakep. Biar kalau ntar si Latif ngeliat langsung jatuh cinta sama anak kita. Loh, Mami? Jadi dia mau dijodohin sama si Latif? Ih, malah kalau dia demen sama lu mau langsung Mami jodohin aja. Ih, Mami sembarangan aja kok main jodohin Lia. Enak aja. Ngomong apa lu? Lu tuh mau dijodohin sama anak calon anggota DPR. Artinya lu dapat untung, dapat lotre, lu ngerti gak? Pokoknya Lia gak mau dijodohin. Ya udah, kalau lu gak mau, buat Mami aja. Buat siapa? Buat lu, si Latif sama lu? Gua sama siapa? Tau. Aduh, udah. Pokoknya Lia gak mau namanya dijodohin. Enak aja. Hei! Dahlia! Dun. Kalau ampe nih gak mau nemuin si Latif, gua malu sama orang tuanya urusan nih. Tenang aja, Pi. Kalau udah dia udah ketemu sama si Latif, dia bakalan lupa sama Samson. Orang lebihan si Latif kemana-mana. Lebih ganteng, lebih kaya, lebih cakep. Kalau dia nggak mau. Tenang aja.
kabur, Pi. Kabur kemana? Ya nggak tahu. Lu gimana sih? Namanya bini nggak bisa bener jaga anak lu. Eh, perginya bilang nggak? Ya mana ada orang kabur pamit. Ayo cari, gua tahu tempatnya. Di kandang kebo. Tapi gimana sih nyari anak di kandang? Maksud gua di rumah si Samson. Ayo. Bentar, Pi. Mau pakai ini dulu, Pi. Berlian dulu, anting, gelang. Lagi, Bi. Buset, emang lu mau kondangan? Nyari anak kok segala berlian? Jangan cacu, kita perlu nyari anak kok segala berlian. Iya. Ya. Kang Samson. Dahlia, ngapain? Di sini sendirian malam-malam. Kang Samson. Dahlia. Jangan di sini, Dahlia. Malu. Bang. Abang tolongin Lia ya. Hah? Tolongin apa, Dahlia? Dia mau dijodohin, Bang. Sama anak calon anggota DPR. Hah? Mau dijodohin? Astagfirullahaladzim. Kenapa kagak dijodohin sama Samson? Apa sih, Po? Teriak-teriak. Eh, Dahlia mana anak gue, Dahlia? Pasti di dalam rumah lo kan? Sama si Samson kan? Samson kagak ada di rumah, Po. Samson lagi ngaji di rumah Pak Haji Musa. Pakai segala bohong lagi lo sama gue. Eh, gue barusan dari tempat pengajian. Si anak lo kagak ada, no, di sono? Eh, Mal. Selama ini gue masih sabar sama lo ya. Tapi sekarang kagak. Hah? Gue minta dengan hormat sama lo anak gue, Dahlia, sama Samson suruh keluar. Kalau kagak, rumah lo gue bakar. Gua bakar! Bang Anak, sabar dulu. Jangan marah dulu. Anak abang si Dahlia nggak ada di rumah saya. Saya berani sumpah, Bang. Bener, Bang. Bener, Po. Sumpah kagak ada. Gua nggak percaya! Gua nggak percaya! Udah, sekali aja. Ada apa nih, Po? Tuh, ada orang berantem. Jana main tuh meledak lagi, no. Bang, maksudnya, Bang. Kok saya digaplok sih, Po? Abis kesabaran gua, Jana. Lu tau nggak, anak gua si Dahlia itu udah mau dilamar sama calon apaan, Pi? DPR. Ya itu, calon PMR. Ngerti nggak lo PMR? PMR apaan, Bang? Yang ada kakinya. Kura itu! Eh, Pak Indun, kira-kira ini orang ada laki yang jaman gampar aja. Oh, nggak terima? Nggak terima? Nggak. Lu nggak terima jadinya? Iya, saya terima ditampar dah. Mendingan kita cari Samson di tempat yang lain aja, Pi. Ayo yakin deh, lagi berduaan mereka tuh. Ayo. Eh, asal lu tahu ya. Gua udah manjarin wayang kulit sama Lenong. Bakal mesen anak gua. Kalau ada apa-apa lu, gua Abang nggak rela kan kalau dia dijodohin? Ya jelas abang nggak rela, Dahlia. Dia juga nggak mau, Bang. Itu amit deh kalau dijodoh-jodohin gitu. Terus kita kudu bagaimana? Ya Lia nggak tahu, Bang. Kita ngomong aja yuk sama-sama. Hei! Sini, gue malu aja. Pulang lu! Pulang! Saking lu, gua udah gampar bapak lu. Kalau enggak, lu yang gua gampar lu. Babe, babe gaplok babe saya. Ini semua gara-gara lu. Lu anak gak tau diuntung, ngerti gak? Kali ini gua gak main-main lagi ya. Sekali lagi lu berani-beraninya ngajak main Dahlia. Lu sekeluarga gua laporin ke polisi. Pulang! Bang. Jalan! Bang Sambo. Pulang! Dahlia. Hei. Lu anak orang susah. Jangan ganggu anak gue, lu ngerti gak? Awas, sekali lagi gua liat lu ganggu. Gua raup mungkin. Be, Dahlia jangan dimarahin, Be. Urusan gua, itu anak gua. Lu jangan kabur dia, nanti gua hajar. Bang, mendingan di rumah kita jual aja, Bang.
Kita tinggal di kota. Kita beli rumah aja di kota. Jana, rumah kita segini-gininya. Terus kita jual, duitnya kita bawa ke kota. Duitnya habis buat bayar kontrakan doang, Jana. Lu ngerti? Bang, saya udah kagak kuat lagi tinggal di sini, Bang. Abang kan tahu sendiri. Dulu Pak Indun paling ngomelnya cuma mulut doang. Tapi dia sekarang udah pakai tangan, Bang. Saya benar-benar kagak kuat lagi, Bang. Jana. Sabar, Jana. Allah itu maha adil. Segala perbuatan manusia, salah dan benarnya, Allah maha tahu. Ngerti lo? Babe, ya. Supaya babe, ya, agak berantem lagi. Ame babe, ya, Dahlia. Kayaknya Samson kudu ngalah. Maksud lu? Samson mau berhenti kerja dari tempatnya Bang Manap. Samson mau cari kerjaan lain. Supaya Samson agak ketemu lagi sama Dahlia. Samson, lu serius Samson? Iya, enggak. Samson, serius. Son, lu serius berhenti kerja? Tapi kenapa harus nangis begitu? Agak deh, Samson agak nangis. Samson cuma sedih doang. Samson mesti ngelupain Dahlia. Samson mesti ngelupain Dahlia. Supaya keluarga kita gak dihine lagi.